Halo semuanya, welcome back to my channel again. Gue dengan Jacobus PY Rata Vlog. Hari ini gue mau unboxing Asus PhonePad 7 dari Asus. Serinya adalah FE375 series. Tempatnya adalah FE375CXG. Ini penampakan boxnya, masih di plastik. Untuk Asus PhonePad 7 ini sebenarnya tab lama ya, udah 3 tahun lalu. Cuman ya masih keren sih dan harga juga udah agak turun ya, jadi aku beli. Ini penampakan depannya. Samping kiri dia ada tulisan Intel Inside. Belakangnya, nah ini nih. Belakangnya lengkap banget. Nah, negara pembuatnya Cina. Ya, impornya Sinmax. Untuk specification adalah dia warna hitam, RAM-nya 1 GB, DDR3, Intel 1,3 GHz, dan baterainya 1 sel 15 Wh. Untuk memori internalnya ada 8 GB. Kamera untuk belakang 5 MP dan depannya 2 MP. Modelnya ini bisa dilihat K019 atau FE375CXG. Ini tipe yang paling terbaru dikeluarin ya waktu itu. Untuk atasnya ada tulisan Asus PhonePad, di bawahnya Asus. Yuk kita buka plastiknya. Let's go. Oke. Ini aku beli yang warna hitam ya. Tunjukin aja deh, soalnya kalau mau beli yang agak besar kok agak-agak ini ya, agak apa ya, terlalu berat sih kalau tunjukin kan pas. Oke guys, yuk kita buka boxnya. Oke, bukanya. Oke, dari bawah sini bukanya. Iya. Oke, di slide ini. Ini dia nampakannya Asus PhonePad. Asus PhonePad 7. Oke, dari tarik dari bawah. Ini dia Asus PhonePad-nya. Yuk kita lihat dulu ya. Yang lainnya ada apa aja dalam box-nya. Oke, ada colokan untuk listriknya. Oke, nah speknya apa nih? Model PSF06E 1,35 ampere Asus. Terus ada buku. Ada bukunya yaitu warranty card, panduan pengguna, dan ada kabel untuk chargingnya. Masih pakai USB 2.0. Oke. Nah, itu aja sih boxnya dalamnya. Yuk, kita lihat Asusnya. Ini dia. Di depan ada tulisan Asus PhonePad dual SIM. Ini udah pakai SIM card ya. Jadi kalau mau pakai WhatsApp lain juga udah enak. Phone call dan sebagainya. Intelnya adalah quad core Intel Atom, prosesor 64 bit, udah 64 bit. Terus narrow bezel. Dual front speaker, jadi keren. Speaker dari depan, dual standby lagi. Oke, okay, warna hitam. Okay, kita buka dulu plastiknya. Oke. Okay. Oke, okay, tarik ini aja nih. Oke, okay, ini. Oke, okay, that's it. Yuk lihat, oke, ini dia. Untuk sebelah kiri, di sini dia ada tombol power untuk on off, lalu ada volumenya di sini juga, minus dan plus. Di belakangnya Asus, ini bahannya made. Nah ini kameranya, oke, ada tulisan Intel Inside. Di sebelah kirinya ada untuk masuk SIM dan
SIM card. Oke, ini dia depan, ada kamera depan. Ya. Ini ada speaker depan juga nih, dua nih. Semua buat mic-nya di bawah. Oke guys, itu dulu unboxing untuk Asus FunPad 7 kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kalau ada tanya-tanya. Thank you. Bye-bye.